Ketika kita dipanggil, maka kita pindu utus. Tidak ada perutusan tanpa panggilan. Tidak ada panggilan tanpa perutusan. Umat beriman yang terkasih dalam Kristus Tuhan, penginjil Yohanes pada hari ini mengisahkan kepada kita semua tentang pesan terakhir Yesus kepada murid-muridnya, terkhususnya kepada Santo Petrus. Ia berpesan kepada Santo Petrus, "Gembalakanlah domba-domba." Bunyi pesan ini merupakan kesiapsediaan untuk menjadi seorang gembala. Panggilan kemuritan ini adalah panggilan untuk membangun kerajaan Allah dan untuk membangun persekutuan. Oleh karena itu, di dalam panggilan ini terdapat perutusan untuk mengembalakan dan kesiapsediaan untuk digembalakan. Setiap individu di dalam gereja memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Dalam peran dan fungsinya masing-masing itu, kita diminta untuk mengasihi dan mengikuti Tuhan. Mengasihi dan mengikuti Tuhan berarti hidup sesuai dengan ketepatan Tuhan. Mengasihi Tuhan itu terwujud dalam mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan. Seperti Yesus yang telah mengasihi kita tanpa membeda-bedakan, tanpa melihat latar belakang seseorang. Maka pada hari ini, kita semua diajak untuk saling mengasihi tanpa membeda-bedakan satu sama yang lain. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.